Pasreng anjing. Nih cuy, di depan kita udah ada spion sirkuit ya, merek MSX high quality cuy. Jadi video kali ini pasti kita akan bahas spion dong. Masa bahas makanan ya kan? Udah gini masa bahas makanan? Bahas spion dong, harusnya. Oke cuy, sebelum kita masuk ke videonya, yang belum subscribe ayo subscribe dulu cuy. Terus kalau kalian suka dengan channel ini, kalian like dong ya kan? Minta like-nya dong kalau kalian suka ya kan, biar gue lebih semangat lagi bikin videonya cuy. Good job. Oke, kita langsung unboxing aja spion sirkuit. Ini kemarin siapa nih yang request nih? Kemarin bang coba ganti spion, jangan pakai yang jadul. Oke nih cuy, gue udah beli ini spion sirkuit, tapi yang kopinya Rizoma ya cuy, karena yang ori Rizoma itu mahal, tricky dia, mahal banget dah, males gue kalau yang mahal-mahal gitu. Karena itu bosen cuy, jadi ya udah beli yang standar aja, yang penting high quality ya kan, bagus, dipasang juga oke ya kan. Ternyata cuy, kukira ini tuh spion tinggal masang gitu kan, ternyata banyak yang harus ditambahin tuh. Pertama ini itu dudukan spionnya cuy, yang buat kanan. Itu kan yang sebelah oli itu kan, oli rem tuh kan agak dalam tuh, ke dalam lah, itu nggak bisa langsung dimasukin. Harusnya kalian tuh beli dudukan sambungan spion cuy. Jadi kita nanti beli dulu dah, ribet nih, ribet sumpah. Nih kalian harus ngerakit lagi nih, ribet dah hidup lu. Tapi di sini gue pakai kaca yang warna biru cuy, kaca warna biru biar nggak silo kalau di jalan. Merknya MSX. Barangnya lumayan cuy, harga 115 gue beli di toko offline, bukan online ya cuy. Kalau online mungkin lebih murah, tapi ini gue lebih males beli di online, jadi ini gue beli di offline aja cuy. Dan ternyata harus ya banyak lah part-partnya harus tambahin nih. Sekalian ya gue rakit ya, tapi gue nggak masang, gue cuma rakit doang karena gue belum beli dudukan spionnya cuy. Jadi gue nih banyak banget nih, ini buat sambungannya. Jadi gini nih, nanti nih ini taruh sini, nah kayak gini nih. Kalau ditaruh ini kan di sini nih, nanti dibaut, ini dimasukin baut, cerat baut. Nanti yang sini buat yang dudukan ke spionnya cuy. Gitulah, ini ya ribet nih spion. Demi konten ya, buat kalian semua ya kan. Harusnya di-like dong, di-like dan di-share ke teman-teman kalian ya kan, biar motornya tuh keren-keren ya kan, hedon. Yoi cuy. Nanti gue harus ke bengkel cuy buat masang ini. Karena ya itulah, ribet, gue malas ribet dah. Nih, ada dua nih dudukannya nih. Ini bisa buat motor bebek, bisa buat motor laki nih. Ini juga ada dudukannya nih yang buat motor besar nih. Ya. Karena ninja gue udah nggak ada. Ya kalau ninja gue masih ada, gue pasangnya nih gini nih. Masa lalu ya kan, dua tak boros banget. Sekarang ganti yang irit bit. Inilah nanti gue pergi ke bengkel sebentar buat masang. Nanti gue review bareng-bareng sama kalian. Oke cuy, stay tune di channel ini cuy, jangan kemana-mana ya. Oke, kita langsung pasang. Nih cuy, jadi ini penampakannya cuy setelah gue pasang spion sirkuit kopi Rizoma cuy. Ini mereknya MSX ya, tadi gue udah terangin di video awal. Nah ini cuy yang gue butuhin untuk masang spion sirkuit ini cuy, atau spion tomok. Kalau di bit ini kan dalam banget tuh, dalam. Nah kalian harus butuh dua dudukan buat spion. Jadi kamu harus butuh dua untuk biar pas dipasang. Ini buat yang kanan ya. Kalau yang kiri itu kalian cuman pakai ring aja deh. Pakai ring ini, ringnya udah ada di bawaan spionnya cuy. Jadi kalian tinggal naruh aja biar seimbang, ini sama ini seimbang cuy. Nih jadi nanti seimbang begitu ya cuy. Ini maaf nih kalau suara gua nggak kedengeran karena
Ini saya review di sebelah jalan cuy, belum pulang. Enak nih, belum pulang nih. Review di tengah jalan aja cuy. ini tampak depannya cuy. Terus ini buat tampak dari belakang. Kita lihat. Nih belakangnya begini nih. Nah ini kan enaknya pakai kaca biru ini nggak silau ya, nggak silau. Ini juga nggak silau. Makanya gue pilih yang warna biru. Terus ini juga bisa ditekuk, dilipat lebih kecil lagi. Tekuk ke sini ya. Sama itu juga tekuk bisa. Ya, begini aja deh. Kalian yang bisa menilai cuy. Kalau penilaianku sih ya worth it sih pakai spion sirkuit kayak gini. Harga 115 worth it lah buat kamu. Nambah motor makin cakep. Terus habis ini coba kalian komentar bagus pakai visor lagi apa enggak, karena ini kan buat nyimbangin spionnya nih. Spionnya kan udah tinggi, tengahnya tuh kayak kosong gitu kalau nggak pakai visor. Nanti kalian coba komentar di bawah ya, bagusnya pakai visor atau enggak. Oke cuy, bantuin gue untuk membagusin motor ini ya. Mungkin itu aja sih sharing tentang spion sirkuit kopi Rizoma. Ini gue udah beli 1 minggu lebih nih, baru dipasang sekarang. Saking malesnya ini yang punya motor ya. Sorry mentis. Iya cuy. Oke. Mungkin video kali ini segini aja. Gue nerangin spion kopi Rizoma sirkuit ya, spion sirkuit ini enaknya. Udah ya, gitu aja ya coy. Buat kalian stay di rumah, enjoy, jaga pikiran kalian, dan yang belum nonton video saya yang lain, tonton dulu cuy. Oke cuy, jangan lupa subscribe nya dan like nya cuy kalau udah gue bikinin video begini nih. Oke. Dari gue cuy, sekian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.